Assalamualaikum guys, kita sekarang ada di Hotel Syariah Solo. Syariah Solo, satu-satunya hotel syariah di Solo terbesar di Indonesia. Ini kamarnya begini, kita juga mau breakfast. Mau breakfast guys, nih pemandangannya di lantai 2. Namanya kampung gajahan apa-apa nih. Kayaknya nggak bisa ke belakang, harus muter. Tidurnya enak guys di Hotel Syariah. Ini kita pesen breakfastnya nih. Ini breakfastnya nggak boleh. Pesen mau pesen bubur ayam. Dia nggak boleh apa namanya pesen bubur ayam, harus paket satu set. Nah ini dapatnya dapat bubur ayam, dapat roti. Ini bubur ayam kali ya. Roti, kerupuk, soto, sambel. Nah ini bubur sumsum dapat. Dapat buah ini 75.000 guys. Jadi 75.000 murah ya. 75.000 guys. Kalau minum dapat ya. Kita makan dulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sekarang tanggal sini. Tanggal 2 Januari 2021. Solo, hotel syariah terbesar di Indonesia. Kita lihat dulu. Cepat pelayanannya bagus. The biggest syariah hotel in Indonesia, guys. Sarapannya juga biggest. Jadi kita harus makan yang gede-gede. Room directory, laundry apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sambil ini bingung makan apa dulu guys, jadi perut agak kurang enak. Jadi kita makan di mana ya, taruh ini tadi teleponnya di sini sebenarnya guys, sebelah sini. Di mana nih ininya nih? Oke kita geser ya, kita taruh di sini ya. Sip, the biggest hotel syariah in Indonesia. Makan 75.000 berapa nih? Murah banget. Ya, sip, kita makan guys. Pemandangan kesana apa kesini nih? Ya, gini kali ya. Ini ditekuk aja, tapi nggak kelihatan ini. Sini aja deh. Jadi guys, sini ketutupan, ya kita pindahinnya. Sini aja. Direndahin dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan kayaknya guys. Jadi kita sakit perut guys, kita makan bubur ayam dulu ya. Bubur ayam dulu guys, makan. Ini pakai sarung nih, khawatir terjadi hal-hal kayak kemarin. Ada kerupuk, kita tuh mangkok dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. Angkanya 11 guys. Nganterin mbak-mbak. Wah kalau jual jamu nih 11 berarti ganjil. Oh sama ini tuh 12 sama jus ya. Oh, kalau ganjil berarti masih single guys mbaknya. Ini jadi 12, 2, 4, 6, 10-12 loh ya, pantesan hati-hati nggak boleh nih mbaknya, berarti udah nggak single. Kita makan guys bubur ayam dulu ya, toppingnya tuh gile. Bismillahirrahmanirrahim. Berikanlah filmer kepala kita, buka guys, buka dulu. Maaf ya kalau mukanya nggak kelihatan, kita senduk-senduk ya di sini deh. Mukanya bubur ayamnya wangi, baru dibuka bubur ayam. Ada juga bubur sumsum. Jadi kayaknya sarapan nih tahu buat satu orang apa buat sekeluarga mas. Jadi nggak boleh beli paket satu gitu. Kalau mau berikan sambal sambal kena sambal. Sendoknya juga banyak ya. Nah, mana sendok bubur? Tuh sendoknya berapa biji guys? Kita buka ya. Iya 75.000 guys. 3 sendoknya kayak ini, mana aja tisu. Kalau ini sendok kita buka dulu guys, jadi tinggal ngambil nanti. Sendok sop ini bener-bener sendoknya itu banyak. Kita keluarin dulu, gini mestinya disorot. Nah lagi itu guys, ini ininya 75.000.
Gile guys. Berantakan masker ya sebelah sana. Ya sip. 75.000 dapat segini gile. Gilingan, Bro. Dah. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim, udah mau makan bubur ayam. Ini dia. Bubur ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sip. Makan dulu. Biasa bubur ayam ada daun bawang. Kita buka, ada daun bawang guys, ada apa nih? Daun bawang, ada ayam, ini ayam, kacang, ini apa nih, tongcai kali ya, ini apa nih, bawang goreng, kacang kedelai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini ganjil nih, waduh, tambah sambal ada enak juga, yaudah, kita makan dulu, bismillah, jadi bagaimana caranya, nah ini dia, ini kaldunya kayaknya. Jatuh guys, waduh. Gara-gara ginian nih, jadi jatuh nih, kesangan. Sampah jangan deket. Gampang kita lap aja. Ada tisu bawah. Inilah fungsinya tisu. Lap ini aja. Kotor. Tisunya lebar. Buat ngelap yang jatuh nggak apa-apa. Bersih kok lantainya guys, ini pembersihannya oke, dia pun jatuh. Biasanya nggak dilap sih, ya udah jatuh, alhamdulillah. Kita makan guys, kita buka dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kuahnya kayaknya, kuah bubur ayam. Bubur ayam guys, jadi caranya kita coba dulu ya. Kita makan dulu, kalau udah mau balik tangan finger, gurih dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Wih, jatuh kentung di sini. Gawat. Udah emang udah ada rasanya guys. Ini aja udah enak. Tes jatuh. Udah enak guys, sendul. Kerupuknya berarti ya. Coba kita kasih ini ya, kita gini aja cara makannya. Jatuh lagi. Ini coba. Coba guys ya. Rasa banget bumbunya. Tahu ala apa nih, ini kita belum minta kesini ya. Sekarang kita tumpahin dikit-dikit ya, cakwe dikit. Dikit daun bawang, serba dikit kacang, tongcai, kasih ayam, ini dia telur. 75.000 guys, murah-murah. Rupanya dia sarapan gak jual satu, dianggap keluarga kan, mungkin ya. Kita makannya begini. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Enak guys. Belum berani makan sambal karena perut gimana ya, perutnya lagi bermasalah guys, malah hujan-hujan ya. Ini aja dong. Mantap.